versi beta untuk PC sudah dapat diakses di Indonesia. Layanan ini membuat para gamer dapat lebih mudah memainkan game-game Android di laptop atau di PC Windows tanpa emulator. Masuk dulu ke control panel, klik program and feature, klik run window feature on or off, cari virtual machine platform, lalu OK dan restart terlebih dahulu. Next, buka browser, ketik Google Play Game di Google, lalu klik link paling atas, dan download. Setelah itu kalian open, lalu install, dan tunggu proses penginstalannya sampai beres. Dan setelah itu kalian bisa memainkan game favoritmu di Google Play Games.